Salam uh, perpaduan dan uh, salam uh, Malaysia Madani kepada rakan-rakan uh, media. Syukur pada hari ini uh, saya bersama-sama dengan Timbalan Menteri uh, berkesempatan untuk uh, hadir um, menyaksikan uh, penyerahan dana fasilitasi bagi program Aitekad uh, Penjana Komuniti yang dilaksanakan oleh Simi Bank Program ini seperti mana uh, dinyatakan dalam ucapan sebentar tadi melibatkan uh, 249 orang usahawan di kalangan uh, asnaf yang telah uh, dikenal pasti dan uh, mereka telah uh, menjalani uh, latihan dan bimbingan keusahawanan yang dianjurkan oleh SIDAR iaitu anak syarikat di Simibeng yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan latihan usahawan kepada PMKS di negara kita terutama pelanggan-pelanggan ataupun klien SME Bank. Peserta-peserta ini juga 249 9 orang ini akan mendapat dana fasilitasi sebanyak 5000 ringgit seorang yang disumbangkan oleh Isi mebeng melalui uh, uh, uang zakat, isi mebeng, dan jumlah keseluruhan uh, pembiayaan adalah sebanyak 1.25 perpuluhan juta ringgit. Ini untuk pelaksanaan tahun ini saja. dan saya berharap uh, semua usahawan yang menerima manfaat ini akan uh, menjadi motiv uh, inspirasi dan motivasi kepada usahawan-usahawan lain. Ataupun golongan asnaf yang lain untuk tampil menjadi usahawan mikro dan seterusnya berjaya menjadi usahawan yang berjaya dan menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara kita. Dalam kesempatan ini, saya ucap tahniah kepada ICMA Bank di atas inisiatif dan usaha murni ini untuk membangunkan golongan asnaf kita menjadi usahawan, dan seterusnya, membangunkan mereka kalau sebelumnya menjadi penerima zakat kepada penyumbang zakat pada suatu hari nanti. Makasih. Ada pertanyaan untuk Datuk Arya? <tuk> <tuk> yang Mungkin ada kelainan berbanding dengan program sebelum ini sebab ada rasa teknikal lebih, atau katakan lagi kita membeli digital. Ya, uh, kita telah uh, apa ini uh, meluncurkan uh, pelan uh, pembangunan penjajah penegak kecil um, pada pertengahan tahun ini dan antara lain uh, pelan tersebut adalah untuk uh, memperkasakan penjajah penegak kecil ini dalam aspek ...pengadaptasian uh, um, digitalisasi. Yaitu untuk kita mahu membangunkan mereka daripada... Um, ...usahawan mikro yang berniaga secara tradisional... ...kepada usahawan mikro yang boleh menggunakan uh, media sosial... ...ataupun platform uh, digital untuk memasarkan produk dan perkhidmatan mereka. Dan ini merupakan salah satu nilai tambah yang kita ingin... Uh, para peserta termasuk um, usahawan AITACAD, SME Bank ini untuk um, jayakan dalam uh, komponen perniagaan mereka saya fikir itu adalah sesuatu nilai tambah dan uh, pembaharuan daripada usahawan-usahawan um, um, sebelum ini yang telah mengikuti uh, program AITACAD ini